Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-puan semua. Apa khabar? Pagi ni tuan-puan semua sihat ke? Alhamdulillah, bertemu lagi kita pagi ni dalam sesi bimbingan gastri. Bimbingan pesakit gastri. Okey, jadi alhamdulillah yang mana tuan-puan semua masih dalam keadaan yang kurang sihat ataupun yang tengah masih dalam proses rawatan tu, semoga cepat sembuhlah saya doakan. Okey, jadi alhamdulillah hari ni kita akan bantu tuan-puan semua macam selalulah kan. Jadi hari ni kena okey, kita kita berdua akan memberi perkongsianlah macam biasalah wakil Tuan Auzani. Kerana Tuan Auzani masih dalam keadaan yang kurang sihat. Ya, jadi insya-Allah kita doakan semoga Tuan Auzani dan keluarga diberikan kesembuhan. Okay. Jadi untuk dua hari ini kami, saya dengan Cik Alia akan berkongsilah dengan anda. Jadi kita sama-sama kongsi, kita sama-sama share. Kalau tuan-puan ada nak kongsikan cerita, nak luahkan masalah kan, dan sebagainya, boleh sahaja komen di ruang komen tu. Okay, jangan lupa share, tag and comment. Okay, okay Cik Alia. Okay, share kepada kawan-kawan. Share kepada sesiapa sahaja, tag kawan-kawan lah, saudara mara yang tuan-tuan semua kenal, supaya mereka semua pun akan dapat bimbingan pada gastrik mereka juga, kan. Sebab hari kita nak bantu, memang betul-betul nak bantu. Fokus kita hanya nak bantu tuan-tuan semua yang mengalami masalah gastrik, kan. Kita bimbing tuan-tuan semua yang mengalami masalah gastrik sampai betul-betul sembuh. Okey, jadi yang mana baru masuk tu, salam perkenalan lah. Lupa pula nak perkenalkan diri. Okey, jadi perkenalkanlah, saya Nur Alia dari Pusat Perubatan Naturopati Al-Aufa, membantu pesakit gastrik sihat daripada masalah gastrik dalam tempoh masa tertentu menggunakan protokol rawatan secara semula jadi, iaitu tanpa ubat, tanpa bahan kimia dan tanpa bahan kimia sehingga betul-betul sihat dan tidak perlu berpantang lagi. Okey, dan di sebelah saya pula Cik Fani. Saya Cik Fani. Jadi tuan-puan yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang dan semoga tuan-puan diberikan kesihatan dan dipermudahkan urusan pagi ni. Okey Cik Alia? Alhamdulillah. Okey, jadi kita macam selalulah membimbing pesakit gastrik kan. Jadi dekat sini masih ramai yang mengalami masalah gastrik kan. Masih ramai yang mengalami gastrik. Jadi tuan-tuan semua tahu tak, kalau kita yang sedang mengalami masalah gastrik, tahu tak apa akibatnya kalau kita tak rawat masalah gastrik? Tak tahulah Cik Alia, cuba Cik Alia terangkan. Okey, jadi Cik Fani kata tak tahu. Jadi saya nak share juga dengan tuan-tuan semua akibat tak serius rawat gastrik. Faham tak apa maknanya? Kan, tuan-tuan semua, kalau kita tak serius dalam rawat masalah gastrik tu, maksudnya gastrik kita tak sembuh kan. Jadi kita kena fokus macam mana nak rawat masalah gastrik kita, sebab gastrik ni memang tak boleh nak buat main kan. Sebab lama-lama dia akan semakin serius lah, semakin mengganggu kita punya badan, mengganggu kesihatan kan. Sebab apa? Gastrik angin ni sebenarnya bila angin terlalu banyak dalam badan, dia akan mengganggu sistem penghadaman kan, yang akan menyebabkan pada kita ni rasa letih, lesu, tak bermaya kan, tak boleh nak buat apa-apa pun pekerjaan. Jadi gastrik sampai tak ada masa nak bersama keluarga kan, sampai tak ada masa kita nak bersama keluarga, tak boleh nak meluangkan masa kan, tak boleh nak meluangkan masa, memang tak boleh nak bahagikan masa kan. Kadang-kadang dekat tempat kerja tak boleh nak buat kerja kan, dekat rumah pun sama juga, tak boleh nak bersama keluarga kan, tak boleh nak makan sama-sama. Sebab apa yang keluarga kita makan, kita tak dapat nak makan. Akan menyebabkan rasa sakit, akan menyebabkan rasa tak selesa lah kan, tak boleh nak makan. Jadi terpaksa kena keluar kan, kena keluar. Jadi tak boleh. Kadang-kadang dekat rumah pun rasa stres kan, pergi dekat tempat kerja pun stres. Sebab gangguan penghadaman kan, penghadaman lemak. Jadi tak boleh nak buat apa pun. Jadi itulah akibatnya kalau tak serius rawat gastrik kan, tak boleh nak bersama dengan keluarga, dekat tempat kerja pun terganggu juga kan. Okey, jadi begitu juga sebab gastrik ni pun boleh menyebabkan kemurungan. Sebab itulah kan, bila dah lama tak serius,
ia akan menyebabkan kemurungan kan, sebab terbelenggu dengan masalah yang tak ada solusinya kan. Sebenarnya ada je solusi gastrik tu, cuma kita je tak nak ataupun tak nak ambil kesempatan, masih lagi boleh masih lagi boleh kawal kan. Biasalah masih lagi boleh kawal, sebab itulah tak nak dapatkan solusi lagi kan. Okey, jadi bila dalam keadaan kemurungan atas masa gastrik ni akan menyebabkan kemurungan, memanglah kita akan rasa duduk seseorang kan, duduk seorang-seorang, tak boleh nak berjumpa dengan orang kan. Macam yang saya katakan tadi lah, dekat tempat kerja pun rasa takut je kan, malas, rasa letih, tak dapat, tak bersemangat langsung kan. Nak keluar pun nak bersendirian selalu kan, pergi sana sendiri, pergi ke sini sendiri kan. Jadi nak bawa kereta pun rasa takut sebab angin. Dan sebab itulah angin ni tak boleh nak dibiarkan terlalu lama dalam badan kan, dia akan menyebabkan perasaan takut kita ni terlampau-lampau kan. Perasan tak dalam diri kita ni semakin lama perasaan tu semakin lama tu semakin takut. Kemudian okey kan, time-time jaga makan tu okeylah kan. Lama kelamaan tu dia akan rasa balik kan. Ada orang setengah dia kata minggu ni okey, cuma 2-3 hari lepas lah perasaan takut datang balik. Kalau tak jaga makan tu rasa sakit, kemudian adalah perasaan takut tu. Say dia still ada juga, tapi dalam dia macam kejap ada, kejap tak ada kan. Tapi maksudnya apabila kita jaga tu okeylah, kalau terlepas pandang maka akan ada. Okay, jadi pernah tak terfikir sampai bila nak hadap benda ni kan? Sebab gastrik ni memang tak boleh nak bawa, tak boleh nak buat main lah. Dia akan menyebabkan perasaan tu, emosi tu semakin melampau-lampau kan. Dia semakin melampau-lampau menyebabkan kita rasa semakin lama semakin takut, jadi stres kan. Tuan-puan tahu tak, sebab angin dalam badan kita ni terlalu banyak, dia akan dia memang first tu dia akan mengganggu kita punya penghadaman kan. Sebab angin ni dia akan menyebabkan bila gastrik ni dia akan menyebabkan kanser usus, akan menyebabkan kanser juga kan. Sebab apa? Sebab hormon, hormon yang berada dalam badan kita ni stres kan. Sebab apa bila kita stres, hormon kita stres kan, manakala hati ni pun tak dapat nak berfungsi dengan baik kan, organ dalam pun tak dapat nak berfungsi dengan baik kan, aliran darah kita pun tak lancar kan, yang akan menyebabkan rasa sakit habis badan, segala badan ni sakit kan. Jadi penyakit lain. Ya, akan jadi penyakit lain. Sebab tu tak akan menyebabkan kanser kan, sebab aliran darah kita tak lancar lah kan. Pertama sekali memang kita akan rasa perkara biasa kan, pergi urut nanti okey lah, 3-4 hari memang tak akan okey, tapi esoknya dia akan datang balik. Sebab tu lah gastrik ni selagi tak dirawat, selagi tak mendapatkan kesembuhan, selagi itulah dia akan ada. Mungkin dalam masa 1 tahun ataupun lebih, okeylah gastrik tu kalau jaga makan. Selepas pada tu akan datang balik kan, sebab dia tak betul-betul sembuh pun kan. Kalau katakanlah tuan puan semua ambil makanan yang apa ni, macam suplemen lah, mana-mana suplemen ataupun mana-mana susu, katakanlah okey kan. Tapi bila dah stop susu, cuba bayangkan kan, dalam masa 1 tahun tu beli susu harga dia RM200 kan. Harga susu ni sekarang mahal, RM200 kan. Tapi dalam masa 1 tahun tu RM200 tu dah banyak tu kan. Lebih rasanya RM1,000, RM2,000 kan, banyak. Tapi sampai bila nak hidup dengan nak menenangkan usus tu dengan susu kan. Pernah tak kita terfikir apa kata kalau saya syorkan untuk tuan-puan semua rawat je terus sampai sembuh kan. Biasanya untuk masalah gastrik ni bila dah berkaitan dengan anxiety, kalau tuan-puan semua nak tahu, kemurungan tu antara ataupun stres, fikir macam-macam tu antara sebab anxiety. Gastrik angin ni, anxiety ni pun berpunca daripada gastrik angin kan. Kalau tak dirawat, yang akan menyebabkan anxiety. Jadi proses merawat masalah gastrik angin dan anxiety ni lingkungan 6 bulan je rawatan dia. 6 bulan sahaja. Terus rawat dalam tempoh tertentu, dalam masa tertentu, hanya rawat menggunakan protokol kan, sampai betul-betul sembuh kan. Pernah tak kita terfikir kalau kita hanya hidup kawan saya, ada saudara dia, saudara dia hanya dengan ubat sahaja kan, setiap bulan
kena consume dengan ubat kan. Kalau tak ada ubat tu tak tahulah macam mana keadaan dia kan. Maksudnya ubat sampai ada side effect, sampai bekak-bekak badan dia kan. Pernah tak tengok sebab ubat ni sebenarnya terlalu banyak bahan kimia kan. Jadi bila kita amalkan selalu hidup dengan ubat kan, hidup dengan bahan kimia, memang akan ada side effect sampai bekak-bekak badan. Jadi bila dah sampai side effect, setengah orang bila dah terbiasa dengan benda tu, maka benda tu lah dia akan akan membawa menjadi kebiasaan. Jadi cuba ubah mindset tuan-puan semua untuk ada satu kebiasaan, kebiasaan dengan rawatan. Ubah mindset nak ada dengan satu rawatan untuk diri kita sendiri kan. Kebiasaan dengan rawatan tu biar betul-betul sembuh, bukan hanya sekejap sahaja kan. Sebab gastrik ni pernah tak tuan-puan semua terfikir masalah gastrik ni semakin lama dibiarkan dibiarkan semakin lama akan menyebabkan kanser kan. Saya rasa tak pernah terfikir kan, sebab bila kanser ni dia memang berkait dengan angin, tapi kita tak pernah terfikir pun yang angin tu, gastrik angin tu akan menyebabkan kanser. Jadi inilah Alia nak share dengan tuan-puan semua, bahawasanya gastrik ni akan menyebabkan kanser kan. Sebab organ-organ badan kita terlampau stres jika dibiarkan angin tu terlalu lama dalam badan kita kan. Okey, jadi tuan-puan semua okey dah faham tak apa yang saya kongsikan? Sebab masih panjang lebar lagi ni apa yang saya nak kongsikan kan. Cik Fani pun ada banyak sangat perkara nak kongsi dengan tuan-puan semua, nak bimbing dengan tuan-puan semua kan. Kalau dekat sini macam mak-mak kita kan, mak-mak ayah tuan-puan semua yang mengalami rasa lengu, bekerja sikit-sikit pun ada rasa sakit badan kan, macam-macam lah kata, pening kepala, huyung hayang, itu antara gastrik angin juga kan. Sebab angin ni dia bukan sahaja masuk dalam badan yang mengganggu penghadaman sahaja kan, dia akan menyebabkan rasa pening kepala, huyung hayang kan. Sebab angin ni pun boleh masuk dalam saluran darah juga kan. Bila aliran darah tu tak lancar, maka saraf-saraf kita pun akan terganggu juga. Sakit, lenguh, sejuk kaki, macam dia berada di cuaca yang sejuk. Pada di musim salji kan, sejuk ke tapak kaki tu sebab aliran darah tu tak lancar kan, pekat. Jadi macam mana nak nak membantu tuan-puan semua, boleh berhubung dengan tim Alaufa dekat link, tekan link dekat ruangan komen tu. Boleh klik link yang telah kita sediakan. Okey, jadi sama-samalah kita berjuang untuk atasi masalah gastrik demi orang-orang yang kita sayang kan. Kalau kita sayangkan diri kita, rawat masalah kita kan. Kalau sayang dekat isteri ataupun suami kan, mak ayah, kita bantu mereka untuk merawat masalah gastrik kan. Sebab dalam kalangan kita kadang-kadang ramai kan, ada seorang pesakit gastrik yang pernah datang ke pusat perubatan naturopati Alaufa dalam keadaan dia kemurungan. Dia kata dia benci tengok anak dia kan, tak boleh nak tengok anak. Ya Allah, dia kata stres. Kalau anak dia daripada Johor, setiap kali balik kampung mesti nak gaduh sebab dia tak boleh tengok muka anak dia, kesian sangat-sangat. Jadi saya syorkan untuk ambil protokol rawatan lah, sebab biasanya keadaan macam ni lagi-lagi acik tu usia pun dah meningkat. Jadi bila usia dah meningkat, biasa kita kalau dah berusia memang sangat banyak kan. Kadang-kadang sampai terfikirlah kan, sampai bila kan nak juga kasih sayang daripada seorang ibu kan. Jadi kalau kita mahukan kasih sayang daripada orang yang kita sayang, kita bantu dia kan. Kadang-kadang dia bukan tak nak kasih sayang tu kan, cuma keadaan dia yang tak dapat nak kawal kan. Bila mengalami masalah gastrik, actually macam itulah kan. Jadi kita sebagai seorang anak kan, seorang orang yang bertanggungjawab kan, sebagai seorang anak kan, sebagai seorang seorang isteri ataupun seorang suami ke, kalau sayang kepada pasangan, boleh rawat, bantu dia orang untuk mengatasi masalah gastrik kan. Mungkin kita nampak macam biasa sahaja kan, lain dari segi luaran kan, dia tak mengubah apa-apa muka, cuma dia nampak kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Sebab setiap hari kita makan, kata kita makan tu meningkatlah energi kita tu kan, bertambahlah energi tu, bercerdahlah, nampaklah kecergasan tu
kan? Tapi dari segi dalaman tu, Tuhan punya badan sahaja yang tahu. Okey, jadi tanya pada diri kita, pernah tak alami masalah macam ni? Boleh berhubung dengan tim. Jadi untuk Cik Fani ada apa-apa nak share? Okey, bismillah. Okey. Baiklah, siapa yang baru masuk, tuan puan yang baru masuk tu bolehlah komen di ruang komen dan selamat datanglah kepada yang baru joinlah Alaufa. Okey, jadi saya nak kongsikanlah dengan semua. Okey, jadi okey, tuan puan nak kena sembuh daripada masalah gesit ni kan? Sebab apa? Sebab bila kita diuji dengan masalah gastrik kan, bila diuji, jadi nak buat kerja pun tak boleh kan. Bila pergi kerja, tak boleh nak siapkan tugasan kan, ataupun suri rumah isteri kita kan. Tak boleh nak menyapu sampah, tak boleh nak buat kerja rumah, tak boleh nak uruskan anak kan. Sebab apa? Sebab sakit tu kan. Sebab masalah gesit ni, dia buat kita rasa macam tak selesa badan, rasa lemah, rasa lesu kan, tak berdaya kan. Kadang dah makan, bukan cakap bukannya tak makan, tapi masih orang kata tak ada tenaga. Sebab apa? Sebab angin yang ganggu kita punya emosi, kita punya fikiran, kita punya pencernaan, kita punya saraf kita, organ kita, dia melemahkan organ kita. Okey. Selamat datang Muhammad Amir Hafiz, Tengku Ismail, Rosmawati Rosma, Wira Ali Alina, Abdullah Syarkawi, Auza Amza, terima kasih. Selamat datang. Okey, baiklah. Jadi sebab itulah saya nak syorkan tuan-puan untuk orang kata amalkan Al-Aufa kan. Berdoa, kita berdoalah kan. Berdoa supaya Allah bagi kita kesembuhan. Di samping tu kita kena usaha dan ikhtiar juga kan. Sebab apa? Bila kita dah sembuh sepenuhnya, insyaAllah kita boleh buat kerja macam biasalah. Boleh kerja kan. Lepas tu badan pun dah bertenaga kan. Kalau sebelum ni kita kita ada banyak sangat tugasan yang kita kena buat kan. Tapi insyaAllah dengan amalkan Al-Aufa kan, dengan kita berusaha untuk kita sembuh, insyaAllah badan kita pun akan cergas, akan bertenaga untuk kita buat apa-apa sahaja tugasan lah. Kita pun akan lebih semangat kan. Kalau sebelum ni tak ada mood kan, tak ada mood tengok laptop, tak ada mood nak buat kerja kan, ataupun nak pergi kerja pun malas kan. Bukan sebab kita malas ke apa, tapi sebab kita, badan kita ni tak sihat kan. Badan kita tak sihat, itu yang membuatkan kita rasa macam tak nak pergi kerja dan sebagainya lah kan. Dan ada juga yang sampai diuji dengan kena buang kerja kan. Sebab apa? Sebab tak boleh nak buat kerja dengan baik kan. Mungkin yelah majikan tak faham ke apa kan. Tapi nak cakapnya, sebab itulah pentingnya lah kalau kita rawat gastrik kita, insyaAllah. Kan, yang penting kita pun dah ada masa untuk keluarga kita kan, anak-anak kita kan. Kalau sebelum ni masa kita hanyalah kita gunakan untuk tahan kesakitan sahaja kan. Muhammad Azizul, Ashraf Alif, Tuan Rohanita Hairul Azri, selamat datang, terima kasih. Okey, jadi bila kita tak ada masa untuk luangkan dengan anak-anak, anak-anak pun kurang kasih sayang kan. Sebab sekarang ni kan, anak-anak kita belajar online, betul tak? Tak sama kita belajar dengan bilik darjah. Dalam bilik darjah, cikgu-cikgu boleh bagi tunjuk ajar kan, homework, apa yang perlu buat kan, tak faham tanya terus kan, boleh bagi penjelasan. Tapi bila online ni susahlah sikit kan, susah. Jadi nak buka laptop pun anak-anak tak pandai apa semua kan. Perlu bimbingan daripada parents. Mak ayah kena bantu, tak kisahlah mak ayah ke, kakak ke, abang ke kan. Kena bantu adik-adik nak belajar kan. Lepas tu kalau tak faham nak buat homework, anak-anak, mak ayah apa semua, boleh bantu bagi bimbingan kepada anak-anak kan. Tapi kalau kita tak ada masa untuk kita luangkan bersama dengan anak-anak, tak ada masa pun nak ajar anak-anak kan. Sebab apa? Sebab kita sakit kan.
kalau kita diuji dengan demam sekalipun, kita dah tak larat kan. Macam saya sendiri pun, kalau demam pun saya tak larat lah nak, orang kata, yelah nak buat itu ini kan. Apatah lagi diuji dengan penyakit gastrik kan, dengan penyakit gastrik kan, lebih-lebih lagi lah kan. Sebab itulah orang kata pentinglah kita rawat gastrik kan. Nampak macam biasa je gastrik ni kan, sakit perut je kan. Sebenarnya dia boleh ganggu macam-macam kita punya sistem badan lah. Sistem badan kita. Cik apa, Puan Rizkan Ingsih, apa khabar? Okey. Jadi saya syorkan tuan-puan untuk orang kata amalkan, amalkan Al-Aufa untuk merawat gastrik secara keseluruhan lah, kan, secara keseluruhan dan secara natural, secara natural. Sebab apa? Sebab Al-Aufa ni, okey, Puan Siti Awani, selamat datang Puan, terima kasih. Okey, apa khabar Puan? Okey, jadi Al-Aufa ni dia bukan bukan sahaja natural, dia juga orang kata tak ada bahan kimia lah, tak ada bahan kimia, tak ada drugs, tak ada kesan sampingan juga. Okey, sebab apa? Sebab kalau ubat-ubat lain kan, dia ada bahan kimia dia, bahan kimia, kita pun tak tahu campurannya macam mana kan. Tapi Al-Aufa saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, macam mana dia buat remedy ataupun formula Al-Aufa ni, memang di formulasikan secara semula jadilah, menggunakan gelombang arang dan gelombang tumbuh-tumbuhan sahaja, kan. Sebab sebenarnya perubatan ni dah lamalah, beratus tahun dahulu diperkenalkan, tapi sekarang ni orang kata belum dapat orang kata pendedahan lagi lah. Jadi Al-Aufa nak beri kesedaran lah tentang orang kata protokol rawatan secara natural. Sebab apa? Sebab kita dah penat dah dengan ubat yang ada bahan kimia kan. Sebab apa? Sebab bila ada bahan kimia ni, dia boleh merosakkan kita punya saraf kita, kita punya sel-sel kita, kadang-kadang boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Kan? Bila kerosakan buah pinggang ni, susahlah sikit kan. Nasib baik kita ada dua buah pinggang kan. Rosak satu, masih ada satu lagi kan. Kalau rosak dua-dua, macam mana lah kan. Sebab itulah orang kata kalau boleh kita rawat tu secara natural lah, kan, secara natural. Sebab apa? Kita nak sehat ni, nak sehat berapa tahun lagi kan, nak sehat lama lagi, bukan sehat 2-3 hari, tapi nak sehat lama lagi kan. Sebab itulah kita kena elakkan lah, kalau boleh elakkan sangat bahan kimia ni. Sebab apa? Dia boleh melemahkan sistem badan kita kan, macam-macam lagi sebenarnya side effect dia lah. Okay, lepas tu Al-Aufa ni juga dia lebih selamat lah, dia lebih selamat dan dia tak ada kesan sampingan. Tak ada kesan sampingan lah. Maksudnya kalau tuan-puan mungkin ada allergic dengan ubat ke kan, dengan bahan kimia. Contoh kalau sebelum ni makan Panadol ke ataupun makan ubat apa-apa, jadi allergic, jadi rasa nak muntah ke apa kan. Jadi Al-Aufa ni tak adalah kesan sampingan macam tu. Dia lebih kepada dirawat secara holistik lah. Contoh dia sebenarnya dirawat gastrik, tapi dia juga rawat kita punya orang kata apa, sistem badan yang lain lah. Kalau macam contoh untuk protokol rawatan gastrik ni, macam Carbowack, Detox, Ignatia dan IQ Booster ni, dia bukan sahaja dirawat kita punya pencernaan, dia juga boleh menguatkan organ-organ dalaman kita kan, organ-organ dalaman kita. Dia juga boleh rawat kita punya aliran darah, nak keluarkan angin kan. Sebab apa? Sebab bila angin tu terlalu, orang kata terlalu banyak dalam badan kita, sebab itulah kita susah nak bernafas kan. Contohlah, saya bagi contoh dalam botol ni kan. Dalam botol ni tertutup kan. Tiba-tiba orang kata apa? Cuba masukkan angin. Memang angin kita tak nampak. Kita bayangkan je lah kan. Ada angin penuh dalam botol ni kan. Lepas tu penutup, kita tutup macam ni kan. Agak-agak ada tak ruang dalam ni kan, tak ada ruang kan, sebab angin tu dah penuh, maksudnya dah kata memenuhi ruang botol ni. Sama juga dengan badan kita lah, bila angin tu dah banyak terkumpul dalam badan kita, itu yang menyebabkan kita rasa susah nak bernafas kan, susah nak bernafas, mencucuk-cucuk kan, kadang sesak nafas. Assalamualaikum, selamat pagi, baru je online ni, apa topik dibicarakan pada pagi ini? Okey,
selamat datang Tuan Haris. Okey, topik kita hari ini adalah akibat tak rawat gastrik. Akibat tak rawat gastrik lah. Okey, baiklah. Kita tengok yang awal lagi. Itu saya bagi contoh lah. Maksudnya, gastrik ni boleh buat kita tak boleh bernafas juga. Kan? Macam saudara saya pun sebelum ni dia susah nak bernafas. Dia dah ambil ubat. Ubat itu, ubat ini. Tapi tak jalan jugalah. Lagi orang kata menyucuk adalah kan? Lagi menyucuk, lagi macam mana cakap kalau kita susah bernafas ni rasa macam ada orang himpit dekat dada kita. Kan? Lepas tu saya syorkan dia ambil Al-Aufa. Alhamdulillah sekarang dia dah makin okey lah. Dah makin okey. Nafas pun dah makin baik lah. Maksudnya tak ada orang kata sesak nafas ke apa. Tidur pun okey. Alhamdulillah. Sebab sebelum ni dia susah nak tidur. Dia susah nak tidur. Dia fikir nak mati. Macam-macam lah. Kan? Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah makin okey lah. Jadi sebab itulah saya nak syorkan tuan-puan untuk orang kata sama-sama kita amalkanlah di samping kita berdoa, di samping kita berusaha, kita amalkan juga kita punya booster daripada Al-Aufa ni kan. Sebab apa? Kita bukannya nak orang kata nak bantu, nak bagi cadangan tuan ambil lah yang ni kan. Contoh bukan, kita nak bantu sebenarnya anda tu betul-betul sembuh sama ada sebelum ataupun semasa ataupun selepas tuan-puan ambil protokol rawatan. Kita akan bagi bimbingan, kita akan bagi sokongan, kita akan bagi cadangan rawatan kan. Apa-apa sahaja tuan-puan perlukan, kami akan bagi nasihat ke apa kan. Supaya apa? Supaya orang kata matlamat kita, supaya pesakit-pesakit gastrik ni betul-betul sembuh dan tak perlu pun nak berpantang lagi insya-Allah dengan izin Allah kan. Syahlan Ibrahim, salam perkenalan. Selamat datang Syahlan, Tuan Syahlan. Okey, jadi sebab contohlah kan, orang putih, orang Arab, dia makan roti, dia makan apa makanan dia bakar, rebus kan. Tapi kalau orang Asia, macam lebih lagi Malaysia, Indonesia apa semua kan, makan yang berminyak kan, berminyak, yang berlemak, bersantan, bergoreng kan. Tu semua sebenarnya kalau kita ambil kerap boleh mengganggulah kita punya sistem pencernaan kita kan. Sebab itulah kita di samping kita amalkan Al-Aufa, kita juga kena jaga pemakanan kita juga kan. Sebab apa? Sebab pemakanan ni sebenarnya dia tak adalah spesifik, dia tak ada khusus lah. Maksudnya, okay, kena makan ini, kena makan ini. Dia lebih kepada kita try dulu. Contoh, makan benda ni. Kalau perut kita okay, maksudnya tak berangin, tak bagi kesan apa-apa, maksudnya boleh makan. Ataupun contoh, saya bagi contoh lah makan sayur sawi. Contoh kan, kalau okay, tak berangin, okey. Kalau tuan-puan makan sayur sawi tu, perut lagi kembung, rasa nak muntah apa semua, kena elakkan. Sebab apa? Sebab tak sama sistem pencernaan, penghadaman kita ni tak sama. Sistem pencernaan Cik Aliah tak sama, pencernaan saya pun tak sama. Maksudnya, saya boleh makan ini, Cik Aliah tak boleh makan. Kan? Tapi yang penting, kena elakkanlah makanan yang pedas, kan? Makanan yang berasid, yang masam tu. Yang ada cuka apa semua tu lah, kena elakkan. Okay. Sebab itulah saya orang kata saya nak syorkan lah tuan-puan supaya orang kata betul-betul orang kata tak salah pilih lah. Tak salah pilih untuk perubatan ni. Sebab apa? Kan pernah dengar tak ada kata-kata ni, dia kata kesihatan itu mahal. Kenapa mahal? Mahal tu bila kita sakit. Kesihatan tu jadi mahal bila kita sakit. Kan? Kalau kita tak sakit, kalau kita tak diuji dengan sakit, kita anggap biasa, aku sehat ni, tak ada masalah, tak ada penyakit apa pun kan. Tapi bila kita sakit, time tu lah kita rasa, rugi rupanya. Sebelum ni aku tak jaga makan kan, contoh. Rugi, sebelum ni aku tak rawat pun masalah gastrik aku. Aku tak rawat pun penyakit aku, contoh. Kan? Sebab itulah dia jadi kesihatan itu mahal. Kan? Apalah sangat nak dibandingkan dengan beg Chanel kan, perfume Dior kan, LV apa semua kan.
Sebab apa? Sebab kesihatan itu lagi mahal. Kan? Lagi mahal daripada apa-apa pun, kan? Kan? Kita tak boleh beli pun dengan duit ke apa. Sebab itulah orang kata kesihatan pun salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Tuan Basri, apa khabar hari ni Tuan Basri? Tuan Basri baru join live. Apa khabar tuan? Selamat datang. Terima kasih join live kita hari ini. Okey, jadi disebabkan itulah kan kita betul-betul nak sembuh, betul-betul nak orang kata nak rawatlah. Rawat tuan-puan semua. Kan bukan kata cakap kosong ke apalah. Kita memang betul-betul nak rawat, kan? Ada soalan. Ada soalan ke? Alhamdulillah sama kasih hujan dan sama kamera tak ada angin. Cuma saya bayam je. Okey Tuan Haris, kalau macam tu boleh teruskanlah makan sawi hijau. Kan? Makan apa yang boleh dihadam, yang orang kata tak ada kesan berangin lah. Kan? Jadi macam sebelum ni 2-3 hari ni saya saya kontak rapat dengan mak saudara, kan? Mak saudara, nenek apa semua. Jadi saya mengamalkan Phyrogenome. Phyrogenome daripada Al-Alfa. Okey, Phyrogenome tu dia untuk antivirus lah. Antivirus, dan alhamdulillah swab kali kedua tu alhamdulillah negatif lah. Dengan izin Allah, kan? Kita di samping kita orang kata berusaha, kan? Kena berdoa juga, kan? Supaya Allah bagi kesembuhan, kan? Yelah sebab COVID sekarang kan, kes COVID kan semakin meningkat, kan? Semakin meningkat. Dah semakin meningkat, semakin berleluasa, kan? Situ COVID, sini COVID. Sebab itulah orang kata kita ikhtiar lah, kita ikhtiar. Macam tu antivirus lah yang saya amalkan daripada Al-Alfa lah. Sebab apa saya yakin untuk amalkan antivirus daripada Al-Alfa? Sebab saya tahu dia tak ada bahan kimia, kan? Dia tak ada bahan kimia. Kalau saya makan ubat pun, bahan kimia yang menyebabkan kesan sampingan lah. Memanglah dia cepat berkesan, kan? Contoh rasa sesema ke apa, kan? Sesema memanglah cepat. Dah elok sesema, kan? Esok bersih lagi. Esok bersih lagi. Dia bukan merawat. Dia hanya orang kata dia hanya mencegah, kan? Dia hanya mencegah. Dia tak rawat sepenuhnya lah. Okey, Zarmizi Retro. Salam perkenalan. Apa khabar tuan? Okey, jadi mungkin tuan-puan tertanya-tanya macam mana nak dapatkan Al-Alfa ataupun macam mana nak dapat bimbingan daripada Al-Alfa. Tuan-puan boleh sahaja klik link ini. Okey, kejap saya bagi. Klik link ini dan tuan-puan boleh sahaja hubungi tim kami. InsyaAllah kami akan bantu sahaja. Bantu apa sahaja yang tuan-puan perlukan, kami akan bantu. Okey, Cik Muhammad Al-Farisi pun ada. Terima kasih. Cik, sihat ke Cik? InsyaAllah. Okey, jadi cuba sekarang saya nak minta tuan-puan cuba pejam mata sekejap, kan? Cuba pejam mata sekejap, kan? Contoh tuan-puan yang diuji oleh gastrin, cuba pejam mata sekejap. Cuba ingat muka anak-anak, ingat muka isteri, kan? Tak apa Cik Ayah, tak apa. Ingat muka keluarga, kan? Ingat tanggungjawab kita. Kan sebenarnya amanah kita, tanggungjawab kita tu banyak sebenarnya, kan? Tapi disebabkan kita diuji dengan kesakitan ini, semua tergendala, semua kita tak boleh nak orang kata nak jalankan dengan baik, kan? Sebab itulah pentingnya orang kata kita rawatlah. Sebab saya bukannya orang kata nak cakap je, kan? Tapi sebenarnya saya memang betul-betul nak bantu anda, kan? Sebab saya faham macam mana perasaan orang sakit gastrik ni, saya faham, kan? Jadi sebab itulah saya nak betul-betul bantu anda supaya orang kata betul-betul sembuh lah. Betul-betul sembuh, kan? Kalau boleh konsisten lah, kan? Konsisten di samping kita makan Al-Alfa, kena juga jaga pemakanan, kena juga melakukan senaman, kan? Supaya aliran darah kita tu berjalan dengan lancar, supaya badan kita pun sihat, kan? Sihat dan orang kata semangat yang positif, memberikan impak yang positif kepada keluarga kita, kepada suami kita, isteri kita dan sebagainya lah. Okey, jadi
tuan-puan nak lagi ke biarkan gastrik kita tu lebih lama, kan? Contoh kalau sekarang ni kita dah ada tanda-tanda simptom-simptom gastrik. Tak apalah, nanti-nantilah gastrik je pun, kan? Gastrik je pun bukannya penyakit kronik. Contoh, kan? Boleh menyebabkan penyakit kronik. Sebenarnya, walaupun tuan-puan cakap gastrik je pun, tu kan? Tu pun boleh menyebabkan masalah-masalah lain juga. Penyakit-penyakit lain jugalah. Sampai ada yang sampai kanser, na'uzubillah lah kan. Kanser usus, kanser gastrik dan sebagainya kan. Sebab itulah bila kita simpan angin dalam badan terlalu lama, boleh jadi penuaan. Contoh umur baru 40 tapi nampak macam 60. Nampak macam 50 kan. Sebab apa? Sebab angin tu boleh menyebabkan penuaan. Nampak kita lebih tua daripada usia kan. Itu dari segi kesan dia daripada dari segi penuaan lah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi kesan-kesan daripada angin lah, kan. Sebab itulah zaman sekarang kan, anak-anak kita terpaksa kerja lebih masa. Contoh kalau yang tuan-puan yang dah ada anak yang dah bekerja ke dah berkahwin, anak-anak kita terpaksa bekerja lebih masa. Sebab apa? Nak jaga kita kan, ataupun terpaksa berhenti kerja nak jaga kita kan. Sanggup ke kita tengok dia berhenti kerja kan? Sebab itulah punca orang kata pendapatan kita, punca orang kata pencarian kan. Kalau contoh suami tak bekerja, isteri rumah, macam mana kita nak dapatkan orang kata mata pencarian kan. Anak-anak kecil lagi ni, anak-anak masih bersekolah kan. Anak-anak masih bersekolah, perlukan orang kata, yelah perlukan anak-anak nak ni, kita boleh bagi contoh. Tapi bila kita orang kata tak boleh nak bekerja kan, masalah kerjaya terganggu kan, stres dekat tempat kerja kan. Sebab gastrik ni dia boleh ganggu emosi kita lah. Macam Cik Adan cakap tadi, kemurungan kan. Itu kemurungan. Yang lebih berat lagi depression. Bila dah terlampau kita fikir yang bukan-bukan kan, orang kata tak ada sokongan daripada orang sekeliling. Bila dah lama-lama tak rawat, boleh jadi depression. Ada yang sampai orang ingat kena buatan orang. Kan, kena buatan orang, kena sihir. Rupa-rupanya bila cek, masalah gastrik. Kan, ada yang sebab simptom gastrik ni, dia lebih kurang samalah dengan macam kita kena buatan sihir kan. Sebab kita macam cakap sorang-sorang kan. Kalau itu tahap 4 lah kan, tahap 4, tahap 3 tu, dah orang kata dah teruk lah, dah serius. Sampai ada yang ingat kena apa, ada penyakit jantung kan. Sebab simptomnya lebih kurang sama dengan penyakit jantung. Tapi sebenarnya bila buat skop apa semua, oh masalah gastrik rupanya kan. Kadang-kadang gastrik angin pun dia boleh berhalusinasi. Sampai berhalusinasi. Boleh nampak perkara yang apa ni, benda-benda yang tak sepatutnya. Cik Alia betul Cik Alia. Sampai nampak benda-benda yang yalah benda-benda orang kata apa? Benda-benda yang benda-benda halus lah, makhluk-makhluk halus. Sebab itu, sebab apa? Halusinasi dia lah. Asyik fikir sampailah orang kata sebab dia takut. Bila ada perasaan takut, maka akan timbullah perasaan depan mata tu. Kadang-kadang dalam gelap kan, kita nampak bayang-bayang tu, bayang tu warna hitam, kita nampak tu macam benda pelik kan. Tak berani nak duduk dalam gelap. Kan nampak macam hantu, lembaga dan sebagainya lah. Sebab bila pesakit gastrik ni dia berhalusinasi. Tu maknanya tahap yang serius lah. Orang kata tahap yang serius, maksudnya tak boleh nak dikawal kan? Betul Cik Alia, okay. Terima kasih. Jadi tuan-puan semua, dari hati ke hatilah, serius saya cakap, kita memang betul-betul nak bantu tuan-puan semua untuk merawat masalah gastrik. Jadi sampai bila nak biarkan masalah gastrik ni terbelenggu dalam badan kita kan? Dalam rawatan gastrik ni memanglah dia akan mengeluarkan angin, tuan-puan semua. Dalam protokol rawatan ni memang dia akan keluarkan angin secara natural. Okey, jadi sebelum tu saya tengok dulu siapa yang live hari ni. Cik Azlita. Selamat datang Cik Azlita. Apa khabar hari ni? Yang mana sihat? Alhamdulillah kan. Yang kurang baik saya doakan supaya cepat sembuh kan. Jadi saya percayalah hari ni dalam kalangan kita masih lagi dalam terbelenggu dalam masalah gastrik. Ada yang tak dapatkan solusi lagi kan. Ada yang dah dapat solusi tapi tak dapat nak konsisten dengan protokol rawatan kan. Okey, jadi Cik Roziana Awang, apa khabar? Boleh komen dekat ruangan yang ada masalah gastrik
yang tak dapat solusinya lagi kan, ataupun tak masih tak tahu nak konsisten macam mana, boleh komen dekat ruangan komen tu. Macam saya katakan tadilah, saya serius, kita dari Al-Aufa betul-betul nak bantu tuan-puan semua dengan merawat masalah gastrik menggunakan protokol rawatan gastrik secara natural sahaja kan. Jadi tak perlu bimbang, tak perlu risau tentang kesan sampingan. Cuma rawatan gastrik ni akan mengeluarkan angin yang bertapun dalam badan yang sudah lama terbelenggu kan. Macam Cik Fani tunjukkan botol tadi kan, bila angin berada dalam dalam suatu tempat tercili badan kita lah kan, bila terbelenggu dalam tu, bila tak dikeluarkan makin mengganggu sampai kan menyentuh kita punya emosi, perasaan kan, sehingga kan menyebabkan kemurungan tu. Jadi risau perkara ni semakin serius kan, berhalusinasi. Jadi rawat masalah gastrik sebenarnya bila terlalu lama tak dibuang, terbelenggu angin dalam badan tu memang akan menyebabkan macam tu lah. Jadi protokol rawatan ni yang telah kita sediakan untuk tuan-puan semua, untuk kita bantu tuan-puan semua untuk mengeluarkan toksin angin tu yang bertakung dalam badan. Yang bertakung dalam badan yang sudah bertahun-tahun tak dapat dikeluarkan. Memanglah orang kata rawatan ni dia memang akan keluarkan angin kan, melalui pembuangan. Kan orang kata sebelum ni bila mengalami gastrik angin ni ada yang mengalami sembelit ataupun sembelit yang teruk, kan teruk sangat sembelit sampai kan macam biji-biji tu yang ada orang kata masalah sembelit tu nak keluarkan najis tu macam batu kan, terlalu keras kan. Jadi dan juga dari segi pembuangan air kecil dan air besar kan, air kencing lah kan, dan banyak cara pengeluaran angin sebenarnya dengan protokol rawatan ni, dia mengikut dengan pencernaan badan kita kan. Ada orang kalau sistem imun hati dia terlalu lemah, penghadaman dia terlalu lemah, dia ada cara dia nak keluarkan angin, dia mengikut dengan penghadaman badan kita kan. Ada orang juga mengeluarkan angin dengan berpeluh kan, peluh pun boleh keluarkan angin juga. Dan ada orang muntah-muntah kan, itu adalah proses pengeluaran angin kan. Sebab angin bila berada dalam dalam saraf ni nak keluarkan dia tu, sebab itulah orang kata prosedur kan, prosedur mengeluarkan angin mengikut keadaan kan, mengikut cara yang telah kita mengikut keadaan tuan-puan semua kan. Dalam dalam saraf dia akan keluar mengikut melalui saraf kan, kita akan rasalah angin tu keluar, sendawa yang kerap kan, ataupun biasanya tindak balas dia keluarkan angin lah, memang dia akan keluarkan angin kan. Sebab tu lah gesek angin, ataupun ada orang mengalami gesek radang kan, bila dah ada gesek radang ada yang mengalami angin juga, sama ada serius dengan tak serius. Ada orang mengalami gesek radang yang serius kan, ada orang mengalami gesek GERD yang serius kan, tapi angin tu mesti ada dalam badan, sama ada serius dan tak serius saja atas penghadaman kita lah. Kalau kuat maka dapat mengawal, kalau terlalu lemah maka seperti itulah yang saya katakan tadi. Jadi bila angin tak, bayangkan, cuba bayangkan kalau kadang angin tu tak boleh nak dikeluarkan, macam tersakut, jadi menyiksalah kan. Kalau kita tak rawat masalah gastrik ni, angin tu berada, angin tu tersangkut dekat dekat mana-mana, contohnya dekat kawasan dada kan, tersekat dekat mana-mana sahaja saluran badan kita, jadi akan menyebabkan kita ni sukar untuk sendawa, tersiksa, nak sendawa pun susah, pening kepala, stres sebab tak dapat nak keluarkan angin kan. Jadi tu tak normal kan, masih mengambil protokol rawatan dia akan keluarkan angin, tu normal lah kan, sebab angin tu keluar kita pun rasa selesa, rasa seronok lah kata kan. Kadang-kadang saya suka juga bermain dengan angin sebab angin bila keluar kita akan rasa selesa kan, rasa macam tenang je sebab angin keluar kan dari badan kan. Kan dan tuan-puan semua juga kadang-kadang kalau rasa sendawa pun ada satu kebanggaan kadang-kadang kan, dalam diri kita ada satu kebanggaan sebab dapat keluarkan angin kan. Yang semakin risau bila angin tu tak dapat nak keluar kan, paksa sendawa pun tak dapat, semakin jadi sesak nafas, nak bernyawa pun rasa singkat sebab angin tu tak dapat nak dikeluarkan. Okey, jadi siksalah badan. Jadi kena fahamlah apa yang berlaku, apa yang berlaku, dan Al-Aufa insya-Allah akan sentiasa sentiasa bersedia sedaya upaya membantu tuan-puan semua sebaik yang boleh kan, sebaik boleh. Kita dari Al-Aufa
bersedia untuk membantu tuan-puan semua mengalami masalah gastrik. Jadi tuan-puan semua yang ada masalah boleh share masalah masing-masing. Kita akan bantulah. Okey, jadi Cik Yan Sagimini. Salam perkenalan dari Yan. Cik Yan, dari mana Cik Yan ni? Apa khabar? Salam perkenalan. Yang mana ada masalah gastrik boleh share. Boleh share dengan kita dan kita akan bantu selesaikan dengan cara semula jadi, kan? Tanpa menggunakan ubat dan juga bahan kimia. Tak menggunakan bahan kimia lah. Kita hanya menggunakan protokol rawatan secara natural sahaja. Okey. Biasanya Cik... Cik Azita, assalamualaikum. Saya dah lama kena gastrik. Gastrik paling teruk sampai muntah-muntah. Tak boleh bangun, tak boleh sedap makan. Mesti kena. Ni gastrik Amin ni, Puan. Okey, Cik Azita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Cik Azita, macam yang saya katakan tadilah, kan bila mengalami masalah muntah-muntah, kan tak boleh bangun. Biasanya gastrik angin, kan bila penghadaman terlalu lemah, memang dia akan mengganggu kita punya pencernaan. Okey. Jadi kita akan menyebabkan rasa muntah-muntah lah sebab tersangkut, kan angin tak dapat nak keluar. Jadi sukar untuk kita nak bergerak, jadi lemah, lesu, letih dan juga tidak bermaya, kan dia akan mengganggu kita punya penghadaman. Okey. Cik Tuan Rohanita, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni dah tahap anxiety. Okey, gastrik yang sampai ke tahap anxiety ni adalah gastrik angin, biasanya berlaku kepada gastrik angin stage 3 dan juga stage 4. Kan agak-agak Cik Wan, Tuan Rohanita ni stage berapa? Kan okey, jadi gastrik angin bila sampai ke stage 3, anxiety, stres, fikir macam-macam ataupun fikir rasa macam nak mati ataupun emosi yang terganggu ni biasanya gastrik stage 3. Kalau serius sampai berhalusinasi, kemurungan ataupun vertigo, melayang-layang dan juga rasa melayang-layang tu stage 4. Dan juga boleh ambil protokol rawatan lah untuk pesakit gastrik, boleh ambil protokol rawatan. Ya. Ni adalah protokol rawatan untuk masalah anxiety. Tak apa, boleh ambil dekat banner. Boleh ambil protokol rawatan yang telah kita sediakan untuk pesakit gastrik. Ada protokol 4. Okey. Sebenarnya atas ni adalah protokol 4 untuk pesakit gastrik angin dan juga anxiety. Katakanlah saya tak ada gastrik angin, cuma ada masalah GERD, kan, masalah GERD sahaja ataupun radang, boleh ambil package 2. Package 2 ni adalah carbohydrate dan detox. Kita sediakan mengikut dengan keadaan gastrik tuan-puan semua yang mengalami masalah yang masih lagi tak ada solusi. Sebab dia dah cover lah untuk semua sekali masalah gastrik lah, termasuk gastrik GERD, gastrik radang dan juga gastrik angin tahap 1 dan juga tahap 2. Dia booster lah bagi sistem imun hati kita yang tak ataupun kurang ataupun memang tak kuat, energi dia tak kuat yang menyebabkan stress organ. Okey, jadi kita sediakan protokol rawatan mengikut dengan tahap gastrik tuan-puan semua. Kan tak kisahlah, sebab kita bukan sahaja sediakan untuk pesakit gastrik angin sahaja. Kalau tuan-puan semua ada masalah gastrik GERD, gastrik radang, gastrik angin, dia akan membantu merawat sampai sembuh. Jadi kena rawat sampai betul-betul sembuhlah. Biasanya kalau kita mengalami masalah gastrik, kena rawat dia dalam masa 6 bulan kita sediakan. Kita sediakan rawat dalam masa 6 bulan, kan. Jadi kena konsisten. Katakanlah kalau rawat dah ambil 2 bulan tapi dah sembuh dah. Kalau tak rawat macam mana? Sebenarnya dalam masa 2 bulan tu dah sembuh, dia tak mengukuhkan. Jadi nak betul-betul mengukuhkan atau kembalikan kesembuhan tu, 6 bulan kena konsisten dengan protokol rawatan. Kan insya-Allah akan mendapatkan kesembuhan. Okey, jadi semua yang saya cakap tu saya ada. Saya tu ada. Jadi sekarang Cik Tuan Rohanita, Cik Tuan Rohanita, jadi boleh ambil protokol rawatan lah. Ambil protokol rawatan 4 botol tu package diamond. Yang telah kita sediakan untuk masalah gastrik angin dan juga anxiety. Protokol diamond ni package 4 ni dia dah ada IV booster tu, lagi sesuai dan lagi bagus lah. Dan juga untuk minda juga, perbaiki balik minda kita. Okey, jadi seterusnya Cik Aziza Haji Hussein. Apa khabar Cik Aziza?
Selamat datang kan. Sihat ke hari ni? Alhamdulillah. Dan Engku Rohana, apa khabar? Dan dari mana tuan-puan semua hari ni? Dan harap semua sihatlah, diberikan kesihatan dan juga kekuatan. Okey, baiklah. Tuan-puan, jadi dalam hidup ni apa-apa sekalipun perlukan proses lah. Perlukan proses. Sama juga dengan apa? Gastrik, masalah gastrik. Perlukan proses untuk penyembuhan kan? Janganlah kita ambil baru satu hari ambil, lepas tu dah cakap tak sesuai Alafa ni. Baru satu hari je ambil kan? Sebab itulah dia perlukan masa lah, masa penyembuhan kan. Janganlah merajuk kan, janganlah merajuk. Tapi yakinlah, yakinlah boleh sembuh. Kena letak pada diri ni, okay, aku yakin aku nak sembuh. Aku nak ikhtiar dengan Alafa ni kan. Kejap, Tuan Haris, maaf. Maaf lari tajuk, saya nak tanya pasal detox. Memang seminggu sekali je ke makannya? Sebab saya baru sekali je ambil. Seharian memang bertenaga. Dan minda pun rasa tenang. Kalau ambil seminggu dua kali, memang tak disarankan ke macam mana? Okey, jadi bagus soalan Cik Muhammad Haris. Terima kasih Tuan Haris. Okey, sebenarnya detox ni dia untuk kita syorkan untuk satu hari sahaja dalam seminggu lah. Sebab itu yang telah kita tetapkan. Okey, jadi kalau nak ambil dua kali dalam seminggu tu, boleh, tak ada masalah, tapi keberkesanan tu agar berbeza. Jadi boleh ambil dulu satu satu kali sahaja dalam seminggu seperti macam biasalah, macam selalunya ambil kan. Sebab detox ni dia mencuci angin yang bertakung dalam darah dan juga untuk menguatkan kita punya organ kan. Okey. Jadi masih ada lagi kita nak share. Okey. Jadi tuan-puan semua, kalau ada masalah gastrik atau nak dapatkan protokol rawatan tu, boleh klik link yang telah kita sediakan di ruangan komen tu. Nak share ataupun nak kongsi masalah ataupun nak kita bantu masing-masing masalah tuan-puan semua yang mengalami gastrik, boleh klik link di ruangan tu untuk dapatkan bantuan kan. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk live kita hari ni. Okey, Cik Muhammad Haris, okey, yeah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Cik Faris juga kan. Jadi Alhamdulillah kita sambung lagi di lain hari dengan topik bimbingan pesakit gastrik sehingga betul-betul sembuh dan tidak perlu berpantang lagi kan. Alhamdulillah. Tuan-puan semua, kalau ada masalah boleh share dengan tim Al-Alfa untuk kita bantu, untuk kita guide sampai betul-betul sembuh. Jadi sekianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.